Dede mau ilangin Naruto-Naruto nya punya kakak. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lihat. Saat ini ada di kolam renang. Nantikan kejutannya di konten Lesti Channel. Ciu. Masih dengan acara Lesti dan Bilar di malam hari ini, tentunya kabar terbaru terupdate yang so pasti bikin kalian pada baperan dan bikin kita cute sekalian. Ya, momen Lesti dan Bilar bersama, bukan syuting ya, bukan syuting JWB di hari ini, yang mana Rizky Billar memang syuting melakukan rutinitas sehari-hari syuting JWB. Begitupun si Dede Lesti, di hari ini pula dia bertemu dengan bos label musiknya Trinity Optima, dan terlihat ia bersuah foto dengan putri sang bos beserta bos Trinity Optima tersebut. Dan yang juga tak kalah menarik di hari ini, di malam hari ini, adalah keisengan kejailan Dede Lesti yang akhirnya membuat kakak juga usil pada dirinya. Ya, namun saat kakak mau usil pada Dede Lesti mantu kesayangan, ternyata Ibu Bilar siap-siap melindungi calon mantunya itu. Lihatlah betapa Ibu mertua, maaf, calon mertua Lesti begitu perhatian sama calon mantunya ini, hingga Rizky Billar ditabok karena terlalu usil pada calon mantu kesayangannya ini. Ya, satu itu. Gimana guys, seru banget bukan? Mantu kesayangan, anak sendiri jahil seperti anak tiri aja. Seru banget kan melihat mereka berdua? Jangan ganggu mantu kesayangan mama, iya kak, kata Ibu Rizky Billar mewakili hati netter yang tak ingin Dede Lesti selalu diganggu dan diusili oleh calon misuanya ini, maaf, calon misuaminya. Tetapi memang mereka adalah keluarga banyol, keluarga penuh kegesrekan, keluarga penuh kelucuan, yang mana Lesti dan Billar memang sama-sama kompak, termasuk saat sepatu baru Rizky Billar mau dibuat kapal-kapalan. Tentu hal itu menambah suasana seru dan bikin kerinduan kita akan kebersamaan Lesti dan Billar terbayarkan full vitamin di malam hari ini. Dan yang paling bikin kita bengek adalah saat Rizky Billar pun ditabok sama mamanya tersebut. Ya tentu karena ada mantu kesayangannya yang selalu perhatian sama Ibu Billar. Mereka memang sudah sama-sama menyatu dengan keluarga masing-masing. Rizky Billar pun sudah mendapatkan hati dan lampu hijau dari ayah kejora mama Reddy dan adik serta kakak dari Lesti. Begitupun sebaliknya, Lesti pun sudah mendapatkan lampu hijau dari Ibu Billar dan jadi mantu kesayangan, karena baiknya mereka berdua memperlakukan keluarga mereka, ya keluarga satu sama lain, sama seperti memperlakukan keluarga sendiri. Tentu hal itu membuat kita semakin penasaran. Fullnya sesungguhnya kalian akan dapatkan di Lesti Channel yang masih dilakukan proses edit dan audit lagi guys. Edit tepatnya diedit kembali agar nantinya tampilnya mereka berdua membuat kita semakin geleger ya. Tentu kita tunggu agar kalian tak ketinggalan kabar tentang mereka yang semakin hari tentunya semakin menarik untuk diikuti dan disimak kabar beritanya. Kalian harus selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar dan informasi terbaru, terbaper, tergesrek Lesti dan Billar kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini tentunya. Dan jangan lupa untuk selalu mendoakan yang terbaik bagi mereka berdua. Semoga doa-doa terbaik kalian juga akan kembali pada kalian, di mana di
bulan ini adalah bulan penuh berkah. Sekali kalian berdoa, maka akan berlipat kali akan kembali pada diri kalian semuanya. Makanya jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Thank you.